Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya ya. Hari ini saya akan mencari jangkrik dalam tanah yang di tempat saya disebut jangsir. Oke Mas Bro, rencananya untuk mikat besok dan untuk boarding di rumah, karena saya jangkrik tidak pernah beli di rumah. Oke Mas Bro, untuk video saya mas dulu ya, jangan lupa yang buat like, comment, dan subscribe. Ini mas bro, ini lubang jangkriknya nih mas bro. Bongkar ya mas bro. Aduh, jantan. Ini mas bro. Jantan ini mas bro, ini jangkrik jangsir namanya mas bro, dipakai untuk cari-cari burung kacer, digunting, dan burung-burung jenis lain lagi mas bro. Paling ampuh ini gunakan jangkrik ini mas bro, karena besar, cepat terlihat sama burung ya mas bro. Nanti mas bro cari lagi yang baru. Ini betina ini mas bro, kayaknya betina ini agak dalam lubangnya. Karena kalau dia betina, lubang semakin dalam. Kalau dia jantan, dia tidak dalam. Karena kalau malam, jangsir ini kalau yang jantan dia bunyi keluar dia. Bro, kita gali ya mas bro. Dalam mas bro. Nah, kecil nih mas bro. Nanti kita akan nyoba menangkap burung tengkel menggunakan ini bro. Mas bro ya, ini rakyat sudah mulai menampakkan diri. Kanan dia ini mas, tandanya masih ada penghuninya. Ya. Mas bro, sudah nampak ekornya. Besarnya belum ada ya mas bro. Dua ekor. Ini jantan nih mas bro. Dua ekor. Tiga. Ini nanti buka ini mas bro. Burung-burung aja ya mas bro ya. Tiga. Jantan nih mas bro. Jantan. 6. Ya.
11 untuk yang satu ini untuk coding gitu lah. Kalau saya tidak perlu beli lagi yang 50 karena tempat saya masih banyak jangkir, dan ini biasa untuk saya untuk buat mikat. Terima kasih yang telah menonton video saya dan baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.